Halo, halo. Saya streaming video. Okey, so untuk sharing kali ini, sedikit sebanyak saya nak bercerita tentang betapa cantiknya Yamaha FZ150 fuel injection. So penerangannya sebentar saja lagi. Okey. So, baru-baru ni saya ada berjalan lah kan. Saya pergi ke satu pasaraya dan saya terhenti dekat hadapan pasaraya hanya kerana saya ternampak motor FZ150 ni dengan stripe Movista. Okey, so stripe Movista yang saya tengok hari tu, dia masih lagi Movista yang dulu, bukan Movista yang latest, yang mana huruf M ni yang latest ni dah color putih. Tapi kalau yang dulu, dia masih lagi color hijau. Okey, so saya terhenti seketika hanya kerana nak tengok FZ tu. Dan saya tengok-tengok dan saya baru teringat, ialah FZ150 ni sebenarnya adalah model pertama untuk enjin yang macam 135LC, tapi untuk kelas 150. Senang kata dia ni abangah kepada motor Y Suku, ataupun untuk kategori 150 fuel injection, dia adalah abangah kepada kepada Y Suku. Okey, so motor ni sebenarnya kalau kita tengok, dia punya orang kata popularitinya agak tenggelam berbanding dulu lah. Sebab apa? Saya tengok kebanyakan pengguna-pengguna mat motor lebih memilih untuk memiliki 135LC. Malah baru-baru ni Y Suku punya demam dah pun datang. Jadi motor FZ ni seolah-olah macam sedikit tenggelam lah saya tengok. Tapi untuk mereka-mereka yang jiwanya sukakan sport touring, okay, perjalanan jauh yang santai, perjalanan jauh yang kalau kita fikir balik, sekali isi minyak sekali jalan, tak payah berhenti-berhenti, bayangkan. Benda ni bukan khabar angin tapi benda ni memang terbukti secara betul lah. Bukan secara klinikal tu pun macam tak kena kan nak sebut, secara yang sebetulnya lah dah test, dah orang kata Raiden test. Motor FZ150 ni fuel tank, orang kata kalau full tank tu, isi minyak full tank, 400 km punya mileage ataupun 400 km punya perjalanan, seolah-olah macam saya anggarkan beginilah, lebih kurang daripada Selangor pergi ke mana, pergi ke mana. Selangor boleh saya kata pergi ke kawasan Kuantan, lingkungan 400 km, lingkungan 400 km lah tu. So sekali isi minyak motor je, bayangkan kalau motor LC 135, rasanya memang dah 4-5 kali isi. Okay, so bayangkan kalau Y15ZR Y Suku, mungkin 2 kali isi, ataupun 3 kali isi, nampak tak? Tapi untuk motor ni, sekali isi pun dah boleh sampai. So satu, itu kelebihan dia. Dan kalau nak kata dari segi performance enjin dia, enjin motor FZ150 ni, basically ni, kalau kita tengok bahagian blok dan ke atas, adalah motor LC135. Dan ini adalah orang kata apa, Antara nadi, antara orang kata apa, harapan, peluang. Semasa ianya dikeluarkan, pengguna-pengguna LC135 ni sempat tenang pada bahagian enjin FZ150. Dan bila tenang, tengok macam sama enjin atas dia ni, enjin atas dia, bahagian blok dan head. Dan apabila diambil, di-test, yes, memang sama. So nampaknya pihak Yamaha dengan bijaknya, dia dapat menjimatkan kos dengan menggunakan orang kata apa, design yang sama, tapi hanya membesarkan size saja, membesarkan size block.
Okey, so blok F, blok LC135 dibesarkan menjadi FZ150 fuel injection. Okey. So FZ ni kalau permulaan dulu ianya dikeluarkan dalam bentuk design yang agak bulat lampu dia. Lepas tu kembali dia jadi tajam. Sampailah yang sekarang ni bukan sekadar tajam dah, tapi sangat aerodinamik, sangat futuristik. Okay, cumanya mungkin motor ni tak menjadi pilihan. Sebab apa? Tangki dia besar macam TZM, macam RR, macam NSR. Okay, dan motor-motor macam ni tak dibekalkan haraga. So untuk kegunaan daily usage, yes, mungkinlah motor ni agak sikit sukar. Tapi untuk satu perjalanan yang jauh, tambahan pula bila kita letak box dekat belakang ataupun kita letak box kiri kanan macam motor polis, memang sangat cantik, memang sangat ngam. Cuma masalahnya bila pasang box kiri kanan untuk perjalanan yang ada sangkut jam, korang tak boleh nak mencelah sesuka hati. Unless korang guna laluan motosikal, terutama di kawasan Kuala Lumpur, yes, memang korang akan sangat menghayati perjalanan tu. Tunggangan yang menarik. Okay, motor ni juga kalau kita nak modify bagi laju, tak ada masalah. Tak ada masalah. Untuk model yang terbaru ni, saya tengok body dia sangatlah futuristik, sangatlah tajam. Walaupun design dia masih lagi naked bike, tapi dia adalah naked bike yang boleh kita anggap cantik. Dan naked bike yang boleh kita, kalau kita nak modify bagi laju pun cantik. Dia ni seolah-olah macam Kawasaki Z1000 ataupun Z8. Dia naked tapi sport. Design dia naked yang sport. Macam ni juga FZ150. Okey. So, kalau nak cerita nak modify, tak perlu kita nak terlalu rumitkanlah nak fikir. Sebab apa? Sebagaimana kita boleh modify LC135, sebegitu jugalah kita boleh modify FZ150. Dan menariknya, FZ150 ni didatangkan dalam keadaan standardnya dengan 6 gear. Bukan macam LC yang hanya 5 gear dan 4 gear saja. FZ ni ada 6 gear. So kalau nak modify, okey, stroke dah tinggi, okey, apa nak buat? Tak susah. Besarkan lagi, bahagian blok pun sudah cukup. Dan besarkan sikit bahagian radiator untuk cover overheat. Orang kata heat, orang kata apa? Haba panas yang terhasil daripada kebut pembakaran proses four stroke itu berfungsi, dia boleh dapat overcome lah guna radiator yang lebih besar. Okey. So menarik lagi adalah FZ150 ni dia gunakan fuel injection. So minyak memang jimat lah. Orang kata apa, sinonim dengan apa yang saya cakapkan tadi, penggunaan minyak untuk satu full tank boleh dapat 400 km. 400 km. Okey. Cerita kalau nak modify tadi, ada yang tanya kan, bang, kalau FZ150 ni bang, nak modify dia macam mana? Okey. Kalau korang pernah tengok sebiji LC tu pasang blok 65, LC135, bermakna FZ150 tu pun boleh pakai blok yang sama. Kalau korang jumpa pula orang kata LC135 yang pakai blok saiz 68, that's mean blok 68 tu boleh masuk dekat motor FZ150. Aha, nampak tak? Dia punya tu. Tapi kelebihan yang korang akan dapat adalah korang akan ada 6 gear. 6 gear. Sebab saya ada terfikir satu konsep FZ150 ni lah kan, yang mana saya akan create satu video khas lah berkenaan dengan FZ150 ni, tentang spek yang orang kata level-level tahap dewa. Tapi dalam masa yang sama, masih lagi penggunaan minyaknya agak jimat sebab ianya mengekalkan sistem fuel injection. Iaitu untuk akan datang lah kan, mungkin saya akan cerita tentang FZ150 yang menggunakan blok saiz 65 ataupun 68, ataupun FZ150 yang dah menggunakan blok yang level big bore
blok-blok 65, 68 tapi dengan modifikasi pada bahagian crankshaft, iaitu jet rod ataupun jet pin. Aha, so tengoklah, saya memang ada plan untuk buat video yang macam tu. So dengan combo yang saya sebutkan tadi, secara simpelnya kita boleh touch lingkungan orang kata sisi 220, bawa 230. Kalau kita nak touch lebih lagi pun boleh, tapi untuk mengekalkan tahap aliran coolant yang mana dalam keadaan standard motor ni memang ada coolant. So kalau kita kekalkan coolant tu, engine memang akan kekal sejuk walaupun satu perjalanan yang agak jauh. Itu satu kelebihan dia FZ150 ni. Design pun cantik. So kalau kita modify lebih-lebih pun, orang tak kata motor ni motor mengarut lah. Sebab apa? Design cantik, futuristik, aerodynamic, dalam masa yang sama engine kuat. Sesuai lah untuk mak-mak motor yang berjiwa muda tu, ataupun kalau yang dah mula dah berkahwin dan sebagainya, memerlukan korang bawa bagasi dan sebagainya, korang boleh tambah box kiri kanan ataupun box belakang, bergantung pada bajet, bergantung pada taste korang. Okay, so saya rasa setakat ni saja saya cerita. Video kali ini orang kata sekadar meluahkan kata-kata saya yang bahawa sebenarnya FZ150 yang terbaru ni sebenarnya cantik. So untuk video-video FZ yang modified pada akan datang, saya akan create lah satu atau dua video. Mungkin video tu akan ada part 1, part 2, part 3. Sebab apa? Cerita pasal nak tukar blok, cerita pasal kita nak jet road, dan bermacam-macam lagi. Bila kita nak usik throttle body, fuel injector yang lebih besar ni, ceritanya panjang. Ceritanya panjang, tapi saya rasa ramai yang nak dengar lah. Sebab benda ni bukan boleh diaplikasi pada FZ saja, malah boleh diaplikasi pada Y-Suku dan juga LC135. Malah motor-motor model yang lain pun, kalau dengar video yang sama, dia orang boleh dapat orang kata key modifikasi tu apa. So key modifikasi tu boleh diaplikasikan pada motor-motor yang lain. Tak kisahlah ada coolant ataupun tak ada coolant, as long 4 jam sebenarnya boleh diaplikasikan. Aha, okay, so setakat itu saja video saya kali ini. Semoga apa yang saya share ni sedikit banyak membantu, dapat membuka minda korang tentang dunia pemotoran. Tak semestinya motor ni cerita nak lumba je. Motor ni juga cerita pasal nak cantik, pasal nak hobi, nak orang kata isi masa lapang. Okay, sebab ada orang kata, pihak wanita lah yang cakap, dia kata apa, lelaki ni kalau ada motor, dia dah tak kahwin dulu. Sebab apa? Motor tu dah ibarat bini nombor dua dia. Aha, betul atau tidak statement ni, saya pun tak nak ulas lebih lanjut. Saya rasa kalau korang nak ulas lebih lanjut, boleh share lah ruang komen berkenaan bini nombor dua ni, motor ataupun perempuan. Aha, okay, sekian. Itu saja daripada saya, Zaya Stern Video. Thanks for watching. Bye.